setakat ni ada kenaikan yang melampau? So far tak ada. 133%. Setakat ni tak ada. Setakat ni tak ada. Sebab itu saya dah turun ke tiga kompleks setakat ini. Di Mid Valley, di Batu Cave, Giant Batu Cave dan juga di Kelantan. Saya turun dan saya dapati bahawa selain daripada saya semak dulu dengan pegawai, ada tak aduan hari ini sebelum saya turun. Bila ianya tak ada aduan, saya nak pastikan betul-betul berlaku di bawah. Yang jelas tidak ada pelanggaran setakat ini di premis yang kami terima aduan. Tak ada lagi. Pelanggaran maksudnya menjual melebihi harga shilling. Tak ada. Kalau ada pun satu, iaitu aduan daripada traders, bukan daripada pengguna. Iaitu ayam dijual terlalu rendah. RM3.99. Sedangkan kita kawal pada RM7.20. Tiba-tiba berlaku RM3.99. Pengguna suka. Traders lain yang jual RM5, itu bising. Jadi dia minta saya kawal pula harga minima ayam. Jadi ini trend baru yang pertama kali saya dengar lah kan. Datuk Seri, ya. Beberapa NGO telah menerima aduan tadi. Kenaikan harga barang, pramuda dia menerima aduan di terutama di Lembah Kelang dan Utara. Dan juga aktiviti menyorok barang. Seri, mungkin Datuk Seri ada komen? Setakat ini kita belum menerima apa-apa dan saya suka mengajak pihak persatuan pengguna yang menerima aduan itu segera melaporkan kepada kami. Kalau boleh dalam masa 24 jam itu lebih baik. Dan saya sangat berharap kerjasama dapat diberikan oleh persatuan pengguna seperti ini. Berikan dengan spesifik premis perniagaan mana, barangan apa yang dikatakan naik dan di mana berlaku aduan sorok barang. Kerana saya fikir itu lebih bijak, lebih bertanggungjawab agar tidak wujudkan suasana panik yang tidak kita perlukan sama sekali.